Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih berjumpa dengan saya di sini di channel Agus Pai Trend. Bagi teman-teman, kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara mendaftar akun YouTube ya. Terkait banyaknya teman-teman yang menanyakan kepada saya, Bang, gimana cara daftar akun YouTube Bang? Bang, gimana cara buat channel YouTube Bang? Nah, karena saya tidak sempat membalas pertanyaan teman-teman satu persatu, maka saya buat tutorialnya melalui video berikut ini ya. Oke teman-teman, kita mulai tutorial cara buat channel YouTube ya. Untuk mendaftar ke akun YouTube atau membuat channel YouTube, pertama-tama kita harus daftar dulu akun Gmail kita ya. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai akun Gmail, langsung aja dimasukkan di Gmail ini, atau yang belum mempunyai akun Gmail silahkan mendaftar ya. Seperti ini caranya, kita buka aplikasi Gmail. Setelah terbuka seperti ini, kita klik profil di pojok kanan atas yang ini. Setelah terbuka seperti ini, kita klik tambahkan akun lainnya yang ini. Terus klik Google yang paling atas yang ini. Setelah terbuka Google seperti ini, kita gulir ke atas, kita klik buat akun yang ini, klik untuk diri sendiri, terus kita masukkan nama depan, setelah masukkan nama depan dan nama belakang, kita klik berikutnya. Masukkan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Terus gulir ke atas, pilih gender, status kita wanita, klik berikutnya. Terus di sini ada beberapa pilihan disarankan oleh pihak Gmail kita untuk memilih alamat email kita. Saya pilih yang paling atas, yang ini. Conteng kolom di sampingnya, yang ini. Terus klik berikutnya. Terus di sini kita disarankan membuat sandi yang rumit, buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol ya. Kira-kira di atas 6 atau 8 digit ya. Setelah masukkan konfirmasi sandi baru, kita gulir ke atas, klik berikutnya. Masukkan nomor HP.
terus gulir ke atas, klik ya saya ikut. Kita tunggu pihak Google mengirimkan kode. Nah, itu kodenya sudah masuk di HP sebelah. Klik berikutnya. Ya, sepertinya alamat email kita sudah selesai dibuat. Ini alamat email kita tadi ya. Sudah selesai dibuat. Kita klik berikutnya. Ulir ke atas lagi. Klik saya setuju. Nah, kalau sudah seperti ini, sepertinya udah selesai pendaftaran Gmailnya. Kita klik profil di pojok kanan atas. Yang ini. Terus kita klik akun Gmail yang barusan kita buat, yang ini. Nah, itu. Teman-teman lihat di pojok kanan atas ini akun Gmail yang barusan kita buat ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita boleh keluar dari aplikasi Gmail. Kita masuk ke aplikasi YouTube yang ini. Nah, kalau sudah terbuka YouTube-nya, untuk mendaftar ke YouTube, akun Gmail kita tadi kita sinkronkan ke YouTube. Caranya, klik profil di pojok kanan atas yang ini. Nah, ini ya. Klik. Klik segitiga yang warna hitam ini. Nah, di sini alamat email yang barusan kita buat sudah muncul. Kita pindahkan ke bawah ya. Di sini kita disarankan memilih beberapa topik yang harus dicentang. Di sini saya pilih Tayo, Upin Ipin, dan Lesti Andriani ya. Nah, ini cuma 3 topik ya. Klik lanjutkan. Nah, selamat, akun YouTube kita sudah terdaftar di channel YouTube ya. Atau beginilah cara membuat channel YouTube. Akun YouTube kita sudah terdaftar ini ya. Nah, ini Deli dan Debi. Namanya Deli dan Debi, dan nama emailnya tadi sesuai dengan yang kita daftar barusan, deli dan debi@gmail.com ya. Terus tinggal kita memasukkan konten-konten kita ya melalui YouTube ini. Oke teman-teman, begitulah cara mendaftar akun YouTube ya, atau cara membuat channel YouTube di handphone Android. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon dukungannya ditekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan tutorial dan membuat channel YouTube seperti kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.